بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا رسول ولا نبي بعده وبعد مسجد دلّم سورة قاف sampai pada firman الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا berapa banyak orang-orang yang sudah kami binasakan kaum-kaum yang telah kami binasakan qablahum sebelum kaum musyrikin pada zaman engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qarn dari zaman demi zaman kaum nuh lebih tua kaum 'ad lebih kuat kaum samud lebih kokoh Korun, Fir'aun lebih kaya dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang usianya itu cuma 70 ke bawah. Sedikit yang bisa sampai angka 100. Tapi orang-orang terdahulu usianya ratusan tahun. 400, 600, seperti Nuh 900 tahun. Lebih panjang usianya, postur tubuh mereka itu belasan meter seperti ad seperti samud tubuh mereka itu lebih kuat dibandingkan orang-orang sekarang dari segi harta mereka lebih kaya karena mata uang mereka adalah emas ketika itu ketika mereka ingin menunjukkan kekayaan mereka maka mereka menunjukkan dengan batu-batu permata dan juga emas serta perak yang mereka miliki dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan orang sekarang mereka lebih kaya usia kekuatan kekayaan tidak bisa menolak azab Allah subhanahu wa ta'ala fanaqabu fil biladi atau hum ashaddu minhum batasha mereka lebih kuat dibandingkan dengan kalian, orang-orang belakangan. Fil bilad. Mereka telah menjelajah dunia belahan-belahan bumi. Mereka telah menguasi, menguasai bagian-bagian bumi. Itulah orang-orang terdahulu menguasai dunia, semua tunduk di sebagian tempat, seperti Namrud, seperti Firaun kekuasaannya luas. Kekuatannya tidak tertandingi. Negeri-negeri takluk di bawah kekuasaannya. Fa fil biladi hal mimmahis. Akan tapi ketika turun azabku, yang kaya, yang kuat hal mimmahis. Apakah ada tempat lari bagi mereka? Apakah mereka bisa selamat dengan harta mereka? Apakah mereka bisa selamat disebabkan karena kekuatan mereka ketika turun adabku? Ternyata tidak. Yang kuat, yang kaya, jika Allah murka kepada mereka, kekayaan kekuatannya pun tidak bisa menolong mereka. Demikian pula kalian orang-orang zaman sekarang. Jika mereka membuat Allah murka, maka kekayaan kita Kekayaan atau kekuatan kita Sama sekali Tidak akan pernah bisa menjadikan kita selamat Daripada azabnya Inna fi dhalika Sungguh yang demikian itu terdapat padanya Peringatan Ibrah Pelajaran Liman kana lahu qalbun Bagi mereka orang-orang yang memiliki hati yang Mawas diri Aw sam'a atau mereka orang-orang yang mau mendengar wahwa syahid dan mereka mempersaksikan apa yang dia dengar apa yang dia lihat dia pahami ternyata harta ternyata kekuatan itu bukan jaminan karena harta dan kekuatan bukan tanda daripada tanda jika Allah itu cinta kepada hambanya jika harta tersebut, jika kekuatan tersebut menjadikan dia melampaui batas, maka itu tanda jika harta dan kekuatannya bukan harta yang berberkah. Jika harta dan kekuatan menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tawarkan dirinya kepada azabnya. Iya dan billah. Demikian wallahu taala a'lam bis Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم